Ratusan masyarakat yang bergabung dalam Forum Anak Belawan Bersatu atau FABB desak pemerintah daerah atau Pemda jajaran Sumatera Utara atasi pasang rob atau air laut naik ke darat yang serang pemukiman masyarakat di Belawan dan daerah lainnya. Rombongan iring-iringan dengan puluhan angkutan kota atau angkot itu bertolak dari Simpang Kampung Salam, Kelurahan Belawan 2, Kecamatan Medan Belawan. Rencananya rombongan masyarakat tersebut menuju kantor Gubernur Sumatera Utara, DPRD Sumut, dan kantor Wali Kota Medan untuk menggelar aksi damai bebaskan Belawan dari pasang rob. Selain puluhan angkutan umum, masyarakat juga menggunakan sepeda motor. Iring-iringan masyarakat Belawan itu mendapat pengawalan dari personil jajaran Polres Pelabuhan Belawan. Koordinator aksi, Kairil Caniago, menuntut agar Pemkop hingga Pemprov mengambil langkah secepatnya dalam menuntaskan permasalahan banjir yang kerap terjadi. Para pendemo meminta agar segera melakukan pemulihan hutan bakau di wilayah Palau Kurau dan Sungai Dua. Kampung kami di Palu Kurau dan Sungai Dua itu sudah banyak beralih fungsi hutan mangrovenya menjadi tambakan, menjadi kebun sawit. Begitu juga di areal pantainya sudah direklamasi menjadi pelabuhan, menjadi depo-depo. Drainase di kampung kami babak belur. Apa yang terjadi hari ini? Setiap hujan dari atas, kampung kami banjir. Setiap dari bawah air laut pasang, kampung kami banjir. Ini negara apa? Kota kami, Kota Belawan adalah zona utama. Dari sana sumber ekonomi Sumatera Utara berasal. Tapi kampung kami, Kota Belawan, kecamatan Kota Belawan dianggap semacam dapur belakang rumah. Kami tidak terima ini. Kami minta pemerintah, baik itu pemerintah provinsi, DPRD Kota Medan, lihat kami, dengar kami. Tolong, hal ini segera dituntaskan. Saya sampaikan ini, kalau kemarin juga untuk permasalahan banjir di Kota Medan sudah kami ajukan berkali-kali. Untuk di selain banjir rob, ini sudah disepakati. Yang kami usulkan sudah disepakati oleh Bapak Gubernur dan sudah disepakati juga bersama-sama dengan Kementerian PUPR. Namun kemarin juga usulan dari Kementerian PUPR untuk banjir rob ada sedikit kami revisi, Pak. Dari Medan, Sumatera Utara, Parsarwan Sitorus melaporkan.